Baiklah, kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama yang akan kita diskusikan iaitu kerja tanah. Kerja tanah iaitu antara kerja-kerja yang terawal di construction site. Kalian perlu melihat video ini bersekali dengan nota. Perlu membaca bersekali dengan nota untuk memudahkan kalian memahami the gist of this particular discussion. So basically kerja tanah. Kerja tanah, kebiasaannya apa yang kita perlukan, apa yang kita harapkan daripada kerja tanah di site antara di soal kerja tanah tu adalah kerja-kerja pembuangan tanah atas, atas ataupun topsoil dan juga pemotongan dan penambakan ataupun kita belajar sebagai cut and fill. Okay, seperti yang sudah maklum, jenis soal kerja tanah ini adalah antaranya adalah pembuangan tanah atas dan juga pemotongan dan penambakan cut and fill. Pembuangan tanah atas ni apa yang kita concern, say for example satu site yang baru diterima, kebiasaannya mempunyai tanaman-tanaman di atas tanah tersebut, tanaman ada bushes, ada bushes dan sebagainya, di mana apabila kita hendak melakukan pemindahan di sini, sudah tentulah kita kena bersihkan kita punya tapak daripada tanaman-tanaman ni. Dalam masa yang sama kita kena adhere ataupun kena mematuhi peraturan environment yang sedia ada. So basically pembuangan tanah atas ni adalah di mana kita strip, kita buang tanah atas ni. Kita buang tanah atas ni averagely lebih kurang dalam 150 mm menggunakan terpulang, sama ada kita akan seperti yang setelah saya ceritakan terlebih dahulu, yang mana kita gunakan jentera, mungkin pokok yang besar ni kita kena potong dulu, dengan gergaji mesin potong dulu pokok-pokok yang besar, potong dulu, kemudian barulah kita gunakan jentera untuk kita bersihkan, tolak bersihkan topsoil ni. Design ni kenapa? Sebab topsoil ni biasanya akan ada banyak elemen-elemen organik di situ, yang mana elemen-elemen organik itu sebenarnya dia akan mengganggu, dia akan mengganggu pembinaan kita. Say for example, jika kita tidak bersihkan tanah atas ni, kita terus buat kita punya bangunan di atas ni, elemen-elemen organik ni akan reput. Bila dia akan mereput, maka dia akan memberikan efek kepada kekuatan tanah. Berkemungkinan besar kita punya bangunan tu akan mendap dalam kelemahan. Itu adalah antara contoh di mana impak daripada topsoil yang tidak dibuang. Okay. Ini adalah berkaitan dengan topsoil. Yang kedua adalah berkaitan dengan pemotongan dan penambakan. Say for example, katakanlah dalam kita punya design dalam kita punya design, kita nampak kita punya bangunan betul-betul di atas tanah yang rata, betul-betul di atas tanah yang rata. Tetapi site kita pula berbentuk seperti ini, dia berbukit. Katakanlah berbukit, jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita akan potong dan kita akan tambah bagian-bagian yang terlebih. For example, katakanlah ini adalah formasi di mana pemotongan dan tambahkan itu akan berlaku, maka yang terlebih daripada garisan formasi ini akan kita buang dan kita tambah ke dalam kawasan yang perlukan penambahan, supaya akhirnya dia akan jadi flat dan kita boleh membuat kita punya bangunan dengan baik. So itu adalah antara kerja-kerja yang penting di dalam kerja tanah, pembuangan tanah atas dan juga pemotongan dan penambakan.